Coba kau sekali lagi jalan, kau sambil senyum ya. Kau tebarkan pesona kepada perempuan-perempuan ya. Coba. Ya kamu senyumnya coba. Gimana? Alamak, kayak mana nih, Rik? Dari mana kau dapat orang kayak gini, ya? Salam buat Natasha ya. Oh, pasti. Hati-hati ya. Apa lagi? Aku beh, tari itu loh. Apa? Apa lagi? Keong-keong yang di sawah itu Tutut, apa namanya? Itu si Tutut nggak ada. Dia pergi ke rumahnya si Tatat. Katanya mau jumpa sama si Tetet. Mau belajar kelompok sama si Toto. Panjang kali ceritanya ya. Yang ada aja di sini. Terus nggak ada lagi. Lah aku masuk apa? Aku harus golein loh. Nang limang-limang ini loh. Apa judulnya Tutut orang sawah ini? Aku bingung banget golein. Singen di dodolan Tutut aku ket mau gak nemu-nemu. Aku pengen masak Tutut kok. Oh ganti sama Donubi. Ini mantap kali Donubi. Ya. Iya. Oh ganti. Ngawur, ya. Aku nyari Tutut. Tunggu. Raja Tutut datang. Aduh, kacau dia. Kambu. Anggi. Apa? Ciliwi, tiwi, liu. Apa itu? Ngomong apa sih? Banyak kali. Bulain. Saya ada tiket. Buat iya tiket nonton bioskop motocross something like that Ziki dia bilang pemburunya tiket tinju high class ini tapi tiket tinjunya bukan antar orang apaan orang hutan. Tinju orang hutan. Kita ketawa lucu gitu. Pegang. Nggak nanti dia. Robby, he's so crazy. Better I go home right now. Nah, tuh. Itu dia. Hah? Berangkat dia. Gara-gara tingkah kau, berangkat dia. Dia ngomong apa pakai ngkrom-ngkrom gitu? Katanya dia itu mau berangkat dandan, biar kau tahu, ngerti? Dan dia itu minta kau juga suruh dandan, biar jangan mirip kali kau sama orang hutan, katanya. Nanti kau. Dia ngomong gitu? Iyalah, Teh. Apa salahnya kalau kau juga ikut dandan sekali-sekali? Kan bagus sikit muka jadinya. Gua dandan dulu ya? Iya, dari tadi suruh dandan, udahlah sana. Ini nggak laris-laris kalau kau di sini terus. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Mr. Loba-Loba, itulah aku. Mr. Loba-Loba, selalu pada. Semoga muncul pula ini kan, si bule ini kan. Hala-hala, tutup sama botolnya pula lagi muncul sini. Apa pula? Nih, kenal ini. Crazy Rich baru di kosan Tanto. Iya, Crazy Rich. Nah, gila Crazy. Dia. Crazy Rich itu orang kaya. Kaya banget. Waduh, ngapain nanya sama tukang sayur? Ini bukan tukang sayur sembarangan. Lihat dong dari atas sampai bawah. Rob, gini. Ajarinlah kita nih kalau ngedeketin cewek gimana. Selama ini kan kalau gua lihat lu tuh kalau ngedeketin cewek cuman tek gitu aja udah orang. Nah, namanya siapa, Rik? Ini Mas Pur. Ah, Pur. Gini kok, Pur, ya. Jadi, kita itu kalau mau menaklukkan hati perempuan, itu ada caranya masing-masing. Kalau gua gimana, Rob? Selama ini kan gua gak pernah minta tolong nih. Kalau gua gimana? Kalau Erik ini, langsung kita pakai cara STM. S. Langsung kita samperin. Ah. Kalau kita T, tembak. Pakai gombal. Kalau M-nya itu, langsung ku kasihkan. Masih dia mau. Langsung? Gitu? Nah, ya. Nih, ini paling perlu nih. Kalau aku, Rob, caranya kau ini pakai jurus MCK. Hah? Mandi cuci kakus? Enggak. M-nya maco. C-nya cakep. Cakep. K-nya keren. Itu jurus untuk kau, Puri. Cuman gini, Rob. Maaf nih ya. Dari tiga jurus yang kamu kasih, maco enggak. Cakep enggak. Keren. Maaf nih, Mas Pur. Keren, kamu keren lumayan, Puri. Kalau kau mau pendekatan ke perempuan, minimal kau itu harus punya gaya jalan sama gaya senyum. Ngerti kau, ya? Jadi kalau kita pendekatan itu, kalau kita jalannya nggak menarik, udah orang nggak tergi sama kita, nggak ditergi lagi kita. Gini, ya? Rob. Coba kau lihat jalan lu gimana? Coba kau praktikkan dulu. Cara jalan sama cara senyum. Jadi jalan sambil senyum, ya? Ya, coba. Kasih coba. Musik, ya? Coba. Ya. Kau ini kayak orang apalah pula. Aduh, sini. Jalan. Coba kau sekali lagi jalan, kau sambil senyum ya. Kau tebarkan pesona kepada perempuan-perempuan. Tebar pesona. Ya.
coba. Ya kamu senyumnya coba. Gimana? Alamak, kayak mana nih, Rik? Dari mana kau dapat orang kayak gini, ya? Mas Pur, jangan malu-malu. Kamu tuh udah kaya. Sini, kau praktekkan aja lah. Lambat kali pun kau upuri. Ya, tengok nih. Kalau kita jalan, ya kan? Kita itu harus punya wibawa. Ngerti kau, ya? Untuk menakutkan nanti perempuan, ya? Jadi, gaya, sama senyum kita sikit, ya? Tengok nih, jalan. Ah, ngerti kau, ya? Walaupun kita tukang sayur, tapi gaya itu harus paling penting, paling tinggi. Ngerti kau? Soalnya, ada cewek Rusia, import. Yang ngekos di sini itu susah banget ditaklukin. Wah, itu gampang itu. Wah, gampang apaan emang lu bisa? Kalau bisa ku taklukin kayak mana ceritanya? Kalau bisa lu taklukin, gue mau ngelakuin apa aja. Yang lu mau apa aja siap. Gue juga berani, taruhan. Berjuang nih. Kau pegang bibir kau. Salaman kita dulu. Ah, kalau kau pegang bibir kau. Oke ya. Lakukan apa aja yang wah itu dia. Wih, aduh. Kok bingung kau? Jadi apa, Man? Kamu jualan di sini? Semuanya ada di sini. Semuanya ada, ya. Kau mau apapun, kusediakan untuk kau, ya. Ini ada pesanan terbaru, ya. Karot. Saya, saya Anastasia Shine datang dari Rusia. Saya lagi cari pria luar biasa. Itulah aku lah orangnya. Biar kau tahu, ya. Kau bayangkan, ya. Kau mau belanja sayur, nggak usah bayar. Karena kau bayangkan, kau tahu. Karena uang itu nggak bisa ditukar dengan cinta. Saya nggak suka sayur. Jadi suka apa? Tapi gara-gara kau, saya beli. Waduh. Telur-telur, ambillah. Oh, telur juga boleh. Rumput ini mau telur, saya juga. Daun kingkong. Ini bukan daun kingkong, ya. Ini bukan daun. Ini daun ubi. Itu bunga untuk saya. Iya, itu bunga untuk kau. Romantis kali. Ini telur, ya. Kau usah bayar, semua aku kasih. Terong juga. Jadi kan saya kan tetap mau bayar. Plastik juga. Tapi bawa pulang kamu juga boleh. Boleh. Tapi sebentar, ya. Kau suka nonton tidak? Tergantung apanya. Apa yang ditonton? Iya. Aku mau kasih kau satu tontonan paling beda. Apa itu? Pokoknya tontonan itu kau bisa ekspresikan apa mau kau di tontonan itu bisa kau minta sekali. Kau bisa kayak gitu? Bisa kayak gitu. Kamu ya? Kayak Superman, ya? Oh, itulah aku, ya kan? Sebentar dulu, ya. Erik, Puri. Iya. Sini dulu, sini. Iya, Rob. Sini. Natasha, ya, sini, ya. Tolong dipraktekkan dulu, ingat ya tadi, dipraktekkan. Tadi kan ini Natasha mau nonton, kan? Nonton. Kan jangan dilupakan tadi kata-kata akan melakukan apapun juga ya, permintaanku ya. Ya. Coba dipraktekkan di sini, kalian jadi ini ya, jadi wayang orang, lagi adegan makan ini, makan tomatnya di sini ya. Sini. Kau mau lihat mereka bisa makan tomat? Ah, kau lihat ini. Ayo. Makan tomat. Makan tomat, ku bilang. Aku tadi Bima. Tomat. Ini dia tomatnya. Mas Ganteng. Boleh dia makan ini? Oh, boleh. Erik biasa makan kayak gini, ya. Kadang minum air kolam renang, minum kapurit. Sama ya. Terong, mas. Itu, si Puri, terong. Ya. Si Puri, mak. Sebentar, sesuatu. Ya, makan. Ini tomat aja, tomat. Makan sama terong, ya, Puri, ya. Langit lap-lap, bumi gonjang ganjing. Suruh nengkek tap, anak putih ini. Dendam nyipele. Kowe sopo. Aku buto. Oh, cile. Aku anaknya. Makan jangan kali. Bagus, ya? Langit kelap-kelap, bumi goncang-goncang, anak ibu tau ngaki mangan. Eh!